Assalamualaikum dan hai. Untuk video kali ini, saya ingin kongsikan bagaimana untuk menghantar data sensor ke platform IoT Adafruit menggunakan ESP32. Saya menggunakan T3GO ESP32 LCD, sensor suhu IR tanpa sentuh MLX90614, dan saya membina satu PCB yang ringkas mengandungi dua LED, satu piezo buzzer dan GPIO breakout pin menggunakan SnapMaker. LED merah bersambung pada pin 17, LED hijau pada pin 15 dan piezo pada pin 13. Untuk sensor, sambungkan VIN ke 5V, ground ke ground, SCL ke pin 22 dan SDA ke pin 21. Anda boleh rujuk pada tutorial untuk sambungan dan saya sertakan sekali fail PCB ini. Pergi ke website Adafruit.io. Register dan log in. Klik action dan create a new dashboard. Tuliskan nama dan klik create. Seterusnya, klik pada nama dashboard, buat blok baru, pilih toggle, buat nama feed yang baru, klik next. Tuliskan nama blog dan create blog. Kemudian, buat untuk graf pula. Buka Arduino IDE, pastikan anda sudah install package ESP32. Kemudian install library Adafruit MQTT versi 1.0.3 dan Adafruit MLX90614 versi 1.0.1. Gunakan contoh kod yang saya kongsikan di tutorial Cytron. Gantikan bahagian ini dengan nama Wi-Fi, password username dan key untuk Adafruit.io. Pilih board ESP32 development module dan port yang betul. Seterusnya upload. Contoh kod ini akan membaca sensor suhu setiap 5 saat dan menghantar ke Adafruit.io menggunakan protokol MQTT. Anda juga boleh mengawal pin atau LED pada board ESP32 daripada dashboard Adafruit.io. Jadi setakat ini dahulu, jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan informasi terkini. Saya Idris daripada Cytron Technologies. Selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton.